Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna a'toina kal kausa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagi yang ingin menguasai keilmuan ini, silahkan Anda simak videonya secara lengkap agar tidak gagal paham dalam praktek dan pelaksanaannya. Salam al-hikmah untuk semua. Kita manusia sewajarnya agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan, kenikmatan, serta umur yang panjang sehingga bisa silaturahmi lewat channel YouTube kita ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hambaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karamat dan manfaat dari asma kewaliat Raden Maulana Makdum Ibrahim untuk segala hajat atau keinginan, karena multifungsi kegunaan untuk keperluan pribadi maupun untuk orang banyak. Baiklah, saya akan mengupas beberapa karamat fadilah atau khasiat yang tersimpan di dalam seperti di bawah ini. Jadi, asma kewaliat dari Raden Maulana Makdum Ibrahim terbagi menjadi tiga karamat. Bagian yang pertama, karamat tingkat dasar atau pemula. Bagian yang kedua, karamat tingkat guru. Dan karamat yang terakhir adalah tingkat mahaguru. Untuk tingkat dasar, pengamal asma ini akan didampingi dua khodam suci, yaitu khodam malaikat nuruniyah, pengasihan agung dan kewibawaan, dan khodam malaikat nur dayal untuk membuka mata batin serta insting batin yang tajam. Di antara kegunaannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu khodam nuruniyah dan khodam malaikat nur dayaib, menghilangkan pedang jahat, pengobatan untuk diri sendiri maupun orang lain, pagar rumah, kantor, usaha, toko maupun perusahaan, mengakses energi kerezekian, bisa digunakan untuk menyembuhkan orang kesurupan, mengeluarkan pedang goib atau cemeti api dari dalam diri, bisa memperkuat energi hikmah yang ada di diri kita untuk disayang bos atau majikan, ruatan sukma, pengasihan agung, keselamatan mutlak baik zahir maupun batin. Karamat untuk menolak sihir atau semua yang mengarah kezaliman. Untuk jabatan lurah dan lain sebagainya agar menang dalam setiap pemilihan. Relasi bisnis atau usaha agar tidak berpaling dari Anda dan Anda selalu jadi orang kepercayaannya. Memisahkan pria idaman lain atau wanita idaman lain. Bisa digunakan untuk silat gaib. Mempengaruhi orang dari jarak jauh semacam gendam untuk hal yang baik. Memiliki karomah gendam pamungkas. Dan untuk karamat yang tingkat guru, pengamalnya akan didampingi dua khodam suci, yaitu khodam Afroyail
fungsinya untuk melancarkan urusan bisnis, dan Qodam Syekh Dalhamid fungsinya untuk membantu pengobatan medis dan non medis. Adapun kegunaannya atau fadilahnya adalah yang level guru, Anda akan bertemu dan bisa berkomunikasi dengan Qodam Abroyakil dan Qodam Dalhamid. Anda bisa melakukan terawangan dimanapun saja, mengeluarkan api goib, membunuh virus penyakit dan membakar jin fasik atau jahat, menuntaskan problem yang sulit, membuat angker rumah orang yang zalim untuk memberi pelajaran pada orang yang zalim tersebut, mengisi kekuatan karomah, kemedia, batu ake, sorba, ajimah sesuai dengan niat untuk keselamatan, pengasihan, kerejekian, dan lain sebagainya. Membuka tabir titik latoif atau latifah dalam tubuh yang berfungsi menyehatkan, menambah ketajaman mata batin, membuang energi negatif, dan memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak musuh atau orang zalim, insya Allah bisa celaka dengan sendirinya. Memisahkan pria idaman lain atau wanita lain, membangkitkan energi tenaga dalam al-hikmah, serta mengaktifkan keilmuan yang pernah dipelajari. Menyerap energi alam semesta, matahari, bumi, bulan, dan lain sebagainya. Untuk komunikasi dengan Qodam, jika sudah bisa terawangan, maka otomatis langsung komunikasi dengan dirinya. Jika diamalkan, firasat menjadi tajam, membuka mata batin dan terawangan di diri kita. Dan karamat yang terakhir yaitu tingkat maha guru. Sang pengamalnya akan didampingi dua Qodam suci, yaitu Qodam Syekh Sabruddin, fungsinya untuk membantu ruwatan, dan Qodam Cuyuddin, fungsinya untuk mendapatkan isyarah goib yang kuat dalam syariati hajat dan ketajaman rasa yang sangat peka. Di antara kegunaannya atau fadilahnya adalah jika ingin melihat dan bertemu Qodam Malaikat Syekh Sabruddin, satukan pikiran, perasaan, hati, dan tubuh Anda. Ruwatan ke orang lain dikawal Qodam Suyuddin kemanapun Anda pergi. Mengirim Qodam ke lawan atau orang zalim, menidurkan orang tanpa kata-kata, melumpuhkan musuh dengan Saitul Qolbi, bisa menidurkan orang tanpa kata lewat jarak jauh, memasukkan Qodam ke mediator, pengobatan alternatif lewat media telur, kapsul, tenaga dalam, dan bisa dikombinasikan, mengaktifkan power azimah dan hijib yang sangat kuat dan keras. Itulah beberapa fadilah karamat yang ada di dalam Asma Kewalian Raden Maulana Makdum Ibrahim. Silahkan Anda jalani semuanya secara bertahap, dan saya akan berusaha untuk menjelaskan satu persatu untuk Anda agar Anda mudah dalam pelaksanaannya dan prakteknya. Semoga bermanfaat untuk saudara semua. Saudara-saudari yang kami muliakan, adapun pengaktifan atau penyatuan dari Asma Kewalian Raden Maulana Makdum Ibrahim dilakukan selama 3-7 malam secara istiqomah
dan berikut ini tata tertib dalam proses penyatuannya adalah: selama penyelarasan, setelah sholat fardu, asma dibaca 7 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh badan. Selama penyelarasan, lakukan sholat malam, caranya sebagai berikut: sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat, masing-masing 2 rakaat. Lalu saudara siapkan 1 gelas air putih yang dicampur garam sedikit. Dan untuk hal air ini hanya untuk malam yang pertama. Malam selanjutnya tanpa menggunakan air. Pas mulai Anda duduk, taruhlah air tersebut di depan Anda, kemudian baca istighfar semampunya dan lanjut membaca tawassulan, kemudian membaca syahadat 3 kali, lanjut membaca astaghfirullahaladzim min kulli janbin wa atubu ilaih 3 kali, membaca sholawat Nabi 3 kali, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Dan inilah tawassulat yang harus dibaca seperti di bawah ini. Kemudian jika sudah selesai, dilanjut dengan membaca doa asmanya macam di bawah ini. Bismillah, ya Allah, dengan kuasamu aku mohon izin dan ridho-Mu untuk membangkitkan daya asrar gaib asma kewaldian Raden Maulana Makdum Ibrahim yang aku amalkan ini. Manjing manunggal nyawiji ing badan sukma sejati ing sun dengan sempurna berdaya guna manfaat untuk segala hajat dan keperluanku, dan dapat kutajribkan kapanpun dan dimanapun juga. Mohon diijabah ya Allah berkat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, amin. Lalu dilanjut zikir di bawah ini. Silakan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali tahan napas. Kemudian membaca syahadat lengkap 11 kali. Membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Kemudian membaca doa asmanya sebanyak 21 kali. Setelah selesai, lanjut membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Selesai, tiupkan ke air, lalu minum airnya sampai habis, lalu baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah melakukan penyatuan dan penyelarasannya, silakan Anda istiqomahkan atau lakukan pengasahan serta penajaman keilmuan ini dengan cara
Setelah selesai salat fardu, asmanya dibaca 7 kali, tiupkan ke telapak tangan Anda, kemudian basuhkan ke seluruh badan. Kemudian untuk sholat malam, caranya sebagai berikut. Sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat masing-masing 2 rakaat. Kemudian tawasulah dan membaca istighfar semampunya. Lalu zikir di bawah ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tahan nafas. Membaca syahadat lengkap 11 kali, membaca shalawat Nabi 11 kali, dan baca doa asmanya 21 kali. Membaca shalawat Nabi 11 kali, kemudian tiupkan ke tangan dan usapkan ke semua anggota tubuh Anda, lalu baca Al-Fatihah 1 kali. Aplikasi penggunaan atau praktek dari asma kewalian Raden Maulana Ma'dud Ibrahim untuk hajat besar, baik yang menggunakan media atau tidak menggunakan media, dengan cara lakukan tengah malam sholat sunnah taubat dan hajat 2 rakaat. Jika pakai media, Anda letakkan medianya di depan Anda, lalu membaca istighfar, dilanjut tawasulah, dan niat berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifu ma'lufi ujuburni hajati ya Allah dengan kuasamu, berilah hamba keberkahan serta karomahnya para nabi, para malaikat, dan para wali, dan berilah hamba manfaat barokah serta karomah dari asrar gaib asma yang hamba amalkan ini dengan sempurna, supaya untuk sebut keinginannya dengan segala keyakinan penuh, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, terjadilah, amin ya robbal alamin. Sedang yang untuk pengisian benda apapun, lakukan pengisian benda tersebut selama 7 atau 3 malam. Kemudian, asapi benda tersebut dengan bakaran dupa Arab. Aplikasi praktek dari asma kewalian Raden Maulana Ma'dud Ibrahim yang singkat dasar akan didampingi 2 khodam suci, yaitu khodam malaikat Nuruniyah, pengasihan agung dan kewibawaan, dan khodam malaikat Nur Dayail, membuka mata batin serta insting yang tajam. Tata cara agar melihat dan bertemu khodam Nuruniyah. Satukan pikiran, perasaan, hati, tubuh Anda. Kemudian tengah malam silakan ambil air wudu, lalu lakukan salat hajat 2 rakaat, dilanjut tawasulat seperti di atas, kemudian dilanjut membaca syahadat 100 kali, membaca asmanya sebanyak 99 kali. Setelah selesai, diam sejenak, hening, dengarkan detak jantung sambil berzikir Allah, Allah, kurang lebih 13 menit lamanya. Dan apabila Anda mau tidur, baca syahadat 7 kali, lalu baca asmanya sampai tertidur. Tata cara agar melihat dan bertemu khodam Nur Dayail, dengan cara silahkan satukan pikiran, perasaan, hati, dan tubuh Anda. Kemudian pada saat tengah malam silahkan ambil air wudhu, lalu lakukan salat hajat 2 rakaat, kemudian tawasul, dan membaca syahadat sebanyak 111 kali, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim 100 kali, membaca asmanya 111 kali. Setelah selesai, hening sejenak, dengarkan detak jantung sambil berzikir Allah, Allah, kurang lebih 15 menit lamanya. Kemudian jika hendak tidur,
baca syahadat 7 kali, lalu baca asmanya sampai tertidur. Cara praktek dalam menghilangkan khodam jahat di tubuh manusia dengan cara silakan membaca tawasulah, membaca syahadat 11 kali, membaca asmanya 21 kali, kemudian ditiupkan ke air atau garam dan ditaburkan di tempat yang dimaksud. Cara praktek dalam pengobatan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara silakan diawali membaca tawasulah, kemudian membaca syahadat 11 kali, membaca asmanya 21 kali, membaca Allahumma ya safiyal amroh 100 kali, kemudian tiupkan ke air atau garam tersebut. Lakukan selama 3 atau 7 malam berturut-turut, kemudian air diminum dan untuk mandi. Cara praktek untuk memagari rumah, kantor, usaha, toko atau perusahaan lewat media dengan cara silakan lakukan pengisian medianya selama 3 malam dan gunakan medianya berupa minyak konibal salwa, jarum lima, atau bisa juga diganti dengan 5 botol minyak micik ukuran 3 mili. Kemudian membaca tawasulah lengkap seperti di atas dan lanjut membaca syahadat 11 kali, membaca kunci asmanya 21 kali, membaca ayat kursi 21 kali. Kemudian makrifatkan energi ilahi berupa api atau cahaya panas pembersih ke media tersebut. Kemudian tiupkan ke medianya, lalu minyak tersebut ditanam di 4 pojok rumah, toko, kantor, dan tanam juga media tersebut satu di tengah rumah. Jika kondisi tanah sudah di keramik, silakan Anda taruh di atas langit-langit bangunan tersebut. Cara praktek asma ini yang untuk mengakses energi kerjikian. Diawali dengan tawasulah, membaca syahadat 11 kali, membaca Allahumma ya qodiyal hajat 100 kali, membaca asmanya 41 kali, kemudian tutup Al-Fatihah 41 kali. Prosesnya dilakukan waktu tengah malam yang diawali dengan salat hajat. Cara praktek yang untuk menyembuhkan orang kesurupan. Yang pertama, tawasulah, kemudian pegang ubun-ubun, ajak dialog terlebih dahulu. Kalau tidak mau keluar, caranya seperti ini. Membaca syahadat 11 kali, membaca asmanya 11 kali sambil ditiup kepalanya. Setelah selesai, berikan atau buatkan air benteng perlindungan energi gaib untuk diminum dengan cara silakan Anda tawasulah, kemudian baca syahadat 11 kali, kemudian membaca asmanya 21 kali. Setiap baca satu asma, ditiupkan ke air tersebut. Sedang karamat yang tingkat guru, Anda akan didampingi dua khodam suci, yaitu khodam Abroya'il, untuk melancarkan urusan bisnis. Lebih kuat powernya dari khodam Nuruniyah dan Nur Daya'il, dan khodam Syekh Dalhamid. Tugasnya membantu pengobatan medis dan non-medis. Aplikasi tingkat guru yang ingin melihat khodam Abroya'il dengan cara satukan pikiran, perasaan, hati, dan tubuh Anda. Kemudian waktu malam silakan ambil air wudhu, lalu dirikan salat hajat 2 rakaat dan dilanjut tawasulan seperti di atas. Kemudian membaca syahadat lengkap 100 kali, membaca asmanya 99 kali. Setelah selesai, diam sejenak, dengarkan detak jantung sambil berzikir Allah, Allah.
kurang lebih 15 menit. Dan ketika hendak tidur, baca syahadat 7 kali, lalu baca asmanya sampai Anda tertidur. Sedang cara untuk melihat dan bertemu Khodam Syekh Dalhamin dengan cara satukan pikiran, perasaan, hati dan tubuh Anda. Pada saat waktu tengah malam, silakan ambil air wudhu, dirikan sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca tawasulah. Setelah selesai dilanjut membaca syahadat 111 kali, kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali dan membaca asmanya 111 kali. Setelah selesai, diam sejenak, dengarkan detak jantung Anda sambil berzikir Allah, Allah kurang lebih 15 menit lamanya. Dan ketika hendak tidur, silakan Anda baca syahadat 7 kali, lalu baca asmanya sampai tertidur. Jika Anda sudah bertemu Khodam ini, dilanjut baca syahadat 111 kali dalam sehari, lalu membaca Allahumma ya Syafiyal Amrut 121 kali, lalu membaca ya Allah yang Mujib 121 kali. Dan karamat yang tingkat maha guru, Anda akan didampingi 2 khodam suci, yaitu Khodam Syekh Sabrudin, membantu Rupatan dan Khodam Suyudin mendapatkan isyarat goib yang kuat dalam syariat hajat dan ketajaman yang sangat peka dan kuat sekali. Tata cara untuk melihat dan bertemu Khodam Malaikat Syekh Sabrudin dengan cara satukan pikiran, perasaan, hati, dan tubuh Anda. Di waktu tengah malam, silakan ambil air wudhu, lakukan salat hajat 2 rakaat. Setelah selesai, dilanjut membaca tawasulah, kemudian membaca syahadat 121 kali, membaca asmanya 121 kali. Setelah selesai, diam sejenak sambil berzikir ya Allah ya Mujib 21 kali, Allahumma ya Qodiyal Hajat 121 kali, Allahumma amin 121 kali. Ketika hendak tidur, membaca syahadat 7 kali dan asmanya sampai tertidur. Saudaraku dimanapun berada, inilah doa dan asma kewalian Raden Maulana Maksum Ibrahim yang untuk mengambil tingkat dasar, tingkat guru, dan maha guru, serta untuk menurunkan ke murid Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudara-saudari semua, jika Anda suka video ini, silakan like videonya dan klik juga subscribe bagi yang belum mendukung channel ini, serta klik lonceng notifikasinya agar Anda orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila ada video terbaru
dari channel ini. Saudaraku yang kami muliakan, bagi Anda yang mau menurunkan asma kewalian ke murid Anda, gunakan media 7 sumber mata air dan 7 air sumur untuk mandinya, dan suruh murid tersebut untuk ziarah atau minta restu kedua orang tuanya sebelum mengambil keilmuan ini. Demikian yang bisa saya share hari ini, dan tidak ada niat untuk menggurui Anda apalagi lebih daripada itu. Jika ada khilaf kata, saya minta maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton video ini, semoga semua menjadi bermanfaat dan barokah. Bisuri Al-Fatihah, amin ya Rabbal Alamin. Salam persaudaraan tanpa batas. Salam Padepokan Norfolku Indonesia. Saya Andi Jenudin. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.